jaga bentar ya, kita skip dulu. Dia habis ngamen. Tika cinta dia. Jujurlah padaku. Isi om. Ngerti gak? Buat apa lagi coba nih? Coba. Oh, William. Nih, nih. Apa lagi? Udah mbak, you shall not pass. Nungguin, nungguin. Apa? Nungguin tuh. Iya juga. Eh ini kenapa mbak Bobo ya? Iya kenapa nih? Iya. Punya siapa sih ini? Ya Allah Bapak Surgawi. Gue lagi nyari tongkat ini. Oh iya iya. Ya ini punya Mongol ya? Iya. Oh tadi ada di depan. Jadi aku bawa aja. Tadi sebenarnya digade buat beli pisang. Yang ini harganya berapa juta? Hanya 100.000 saja. Oh, hanya 100.000 saja. Ya, oh, enggak nyampe juta-jutaan ya. Enggak lah, kalau juta mah mending gua kredit rumah. Bener juga. Ya kan logik-logik buat nyambet setan doang mahal-mahal ngapain? Iya, bener juga. Kan? Kayak rugi, enakan setan ya nanti ya. Iya, cuman ini kita di mana sih sebenarnya? Kita nih sekarang lagi berada di Depok. Ya, ini adalah bekas rumah sakit. Oh. Iya. Coba aku mau bacain dulu ya apa laporannya. Ada ya. Ada dokumennya. Mana? Ada dokumennya. Coba. Dokumennya mana dong, Mika? Krong. Oke. Oke. Wah, kayak Pak RT ya. Ada fotonya kan? Ada nih. Ada ya. Silakan. Oke. Wisnu sambil tuh nih. Bangunan ini berdiri sejak
tahun 1998, lalu kosong pada tahun 2000. Wah, bentar banget ya. 2 tahun doang. Iya, makanya sempat direnovasi ulang mulai tahun 2005 dan 2007. Berjalan sampai 2015 tutup lagi. Oke. Okay. Penyebabnya karena ya ada something happen ya. Okay. Ini adalah entitas yang sering muncul katanya. Okay. Ada sosok tinggi besar, matanya merah, dan itu mengganggu. Okay. Ada juga sosok kepala dan organ-organ tanpa tubuh. Oh, itu. Kayak kunyang gitu ya? Iya. Kuyang itu ya? Kuyang apa punya? Kuyang, dan ada satu sosok nenek-nenek katanya. Oke. Okay. Dan cerita dari orang sekitar, ibu warung di depan rumah sakit ini pernah ditimpuk waktu baru pindah dan sampai nggak bisa makan selama satu minggu. Satu minggu ditimpuk? Ditimpuk. Iseng banget berarti ya? Iya, jahil. Abis. Penasurin? Penasaran. Lihat fotonya. Oh iya, silakan. Silakan. Coba. Hitam putih lagi. Nggak hitam putih dong. Oke. Ya. Gimana nanti kalau kita lihat langsung? Kayaknya mending kita ke sana. Ada beberapa spot-spot yang kayaknya mencurigakan, kelihatan banget. Iya kan? Iya kan? Iya. Ya. Dan aku tadi sempat ngelihat foto dalam perjalanan ke sini tuh, aku udah sebenarnya ngerasain dari foto, laporan foto itu ada sosok yang mengarah ke situ lagi. Udah pasti sih. Pasti sih, ya. Karena kalau ada yang berbicara dengan blat-blat pasti connecting ke situ. Iya, aku yakin karena pada saat ngeliat langsung oh ya udah oke. Makanya aku kemarin udah ngebatin, udah deh kita kayaknya mesti ngajak Mongol gitu, dan kebetulan memang bisa. Terima kasih sudah mau hadir. Iya, gila. Kita bangga banget loh kemarin ngelihat Mongol stand up ya kan di depan Pak itu Presiden. Luar biasa. Mendadak cantik. Orang gua infonya sampai jam 2 siang gua opening speech only. Tata lagi duduk. Kita kan Mongol stres, gua kan sempet. Ya udah naiklah. Maksudnya ya udahlah, Mongol mau adu nekat kembali untuk menghibur beliau, dan ternyata animonya adalah beliau tertawa sampai kita selesai baru beliau pulang. Iya, tapi hebat. Ya kan? Aku bangga guys. Pada saat lihat videonya tuh kayak gini, banyak. Jadi hari ini kita mendingan daripada itu hanya mendengar kata orang, ya, kita selentingan kabar yang muncul, mendingan, bagaimana kalau kita hunting aja. Ya, buktikan langsung. Yo, icon. Ya. Nah, tapi malam ini, apa? Iya. Fadi. Oh iya. Ini si Baba nih. Si Baba kemana nih? Si Baba tadi tiba-tiba bilang gini, Mbak, maaf, aku bangun langsung meriang gitu. Itu kenapa ya kok dia suka sakit? Karena dia kan meriang ya? Meriang merindukan kasih sayang. Maksudnya begini, Baba ini kan kecakepannya tuh, kegantengannya tuh 100 kali lipat di atas Mongol. Kenapa aku gampang mendapatkan, dia susah? Karena. Apakah karena auranya lebih banyak disosor oleh sesama? Gosip. Cuman mungkin dia lebih ke memilih yang terbaik. Iya. Yeah. Karena seorang laki-laki untuk mencari seseorang yang dia sayang selalu harus yang terbaik. Iya, yeah, harus hati-hati. Yo, kan? Jakarta. Iya. Jakarta. Biaya nongkrong Senayan City. Iya, yeah, mahal. Oke, dan kita malam ini juga ada yang spesial nih. Ada tamu spesial nih. Jadi ada bintang tamu. Ada bintang tamu. Mongol. Iya dong. Oke. Emang Mongol bintang tamu sekarang. Siapa kira-kira bintang tamu nah, kita? Ini adalah teman aku dulu ketemu di Zona Angker. Sebenarnya kita belum pernah syuting bareng. Tapi selalu sisipan dan kita akhirnya kenal baik. Oke. Okay. Gitu ya. Kita langsung panggil aja ya. Boleh. Ya. Boleh. Coba mana Bunda Ana? Bunda. Bunda. Ana Cike. Oh, panggilannya Bunda. Bunda. Iya kan. Ini ayang. Ini sahabat aku. Selalu. Aduh. Apa ya? Bunda ayah. Ah, iya. Kayak majalah. Selalu apa ya? Aku sering banget ngadu ke Bunda kalau udah permasalahan ada energi santet atau apapun, selalu afirmasi ke energi Bunda negatif. Ini. Energi negatif. Saling mungkin ya. Iya, sharing, berbagi, saling berbagi ya. Gitu. Okay. Karena kan nggak semua orang percaya dan paham. Betul. Kan. Akhirnya ketemulah
si bunda ini. Bunda kalau nyebut dirinya itu kenapa senang dibilang dukun kampung? Kenapa sih? Ceritain dikit dong ke Saradik. Enggak, sebenarnya gini ya, memang intinya orang kan kok takut denger dukun gitu. Kalau menurut saya dukun itu adalah artinya duduk tekun. Oke, benar. Betul. Iya, dan yang saya lakukan apabila saya memang lagi memegang seseorang, berarti saya harus merapal, saya harus meditasi. Dan itu artinya duduk tekun. Iya, iya, betul. Iya, saya nggak mau dibilang artis, nggak mau dibilang apa, karena memang profesinya apa seperti itu. Dibilangnya oh, iya. Iya. Jadi dukun literally dukun kampung, duduk tekun dari, iya. di kampung. Iya. Seru kan? Seru, lucu loh. Lucu. Namanya loh. Bila kan dukun tuh selalu dukun ibu kota, dukun kota. Nah, ini dukun kampung. Iya. Ya udah, kita langsung aja yuk kita. Oke, terima kasih juga saya sudah di iya kesempatan dong di sini. Kalau ketemu sama Wisnu bisa penelusuran sama Nyai, dan ini nggak nyangka tiba-tiba ada surprise, ketemu Mas Moha hanya lihat di layar aja. Oh, sekarang ketemu iya langsung. Makasih juga. Jadi kita penuh ini sebenarnya gedung tuh berapa lantai sih sebenarnya? Ini dua lantai, tapi ini besar banget. Ngantong. Wah. Wow, jadi ini ngantong. Kalau begitu, karena luangannya besar, kita mulai sekarang jalan yuk. Ayo, let's go. Yeah. Let's go. Iya. Gas kan. Mau ngol jalan, kita tunggu di sini ya. Iya. Gua aja gampang banget. Ayo, let's go. Berarti ini tuh bekas klinik ya? Rumah sakit. Rumah sakit. Rumah sakit. Tapi yang agak tadi menjadi pertanyaan aku adalah kenapa bikin di sini tuh kayak terus kosong, cepat kosongnya gitu. Cuman kalau sosok itu gua udah lihat. Yang mana? Yang besar yang itu. Oh, jadi okay. Tadi di gua pas masuk itu Mongol udah melihat tuh sosoknya tuh, sampai Mongol nanya sama kru, itu kru ya di belakang gede banget gitu-gitu. Oh, okay. Cuman dia mingle. Nah, ini berarti otomatis dia memberi waktu untuk kita cari tahu dia tuh siapa dan iya ngapain. Kita lihat dulu aja memang. Iya. Kalau yang ada banyak sebenarnya sosok perempuan lalu lalang, tapi tidak annoying sedominan yang ini juga. Jadi iya, kita langsung lihat aja ya. Yuk. Dan sebenarnya ini dari tata letak juga, Nyai, ada menyebabkan makhluk astral itu lalu lalang dari ujung sampai ujung ini. Oh, lurus. Jadi iya, back and forth gitu ya. Betul. Ya, ya. Jadi pengaruh tidak, ya? Pengaruh. Tidak bersarang tapi berlalu lalang. Iya, betul. Ketika jadi kosong barulah bersarang. Jadi ini trafiknya ini kenceng ya. Iya. Ya. Kita sini yuk, Mas Mongo. Oke. Ini Mbak Kleni. Wow. Oh, ini enggak tembus ya? Ini agak sakit kepala di sini ya, Bun? Kalau gue sih agak pengap bau gimana? Iya, lembab ya, lebih lembab ya Mas Mongol ya. Iya, ini klinik. Dan berarti ini tempat obat. Bisa tempat darah. Yang ini kayak ada dokumen di sini nih. Sesek ya, lebih iya, udaranya, hawanya sesek ya, sesek. Lebih berasa sesek. Nah, biasanya kalau kayak gini kan mungkin karena udah kosong lama, campuran ya, jadi tumpukan energi ya. Betul. Tumpukan energi. Di sini, tapi agak lain nama yang itu ya. Betul, ketika kita lurus ini napas juga jadi kayak kita kecapean. Bener, kayak kita baru abis jalan dari mana iya gitu. Padahal baru jalan sedikit, tapi begitu masuk ke sini terasa gitu. Heart jantung lebih kencang. Oke, okay. Iya. Masuk. Bunda, yang Bunda lihat sosoknya apa di sini? Ini dari awal masuk sebenarnya tadi begitu Nyai ke sini saya agak senyum karena ada nenek-nenek yang tadi di sini, nenek-nenek yang di depan ngikut, tapi begitu kita tahu mau masuk ngeduluin ada sosok ada di sini, nenek-nenek di sini. Okay. Dan sebenarnya ada sosok yang tadi tidak kita lihat di depan, justru ini sosoknya seperti bayi-bayi gitu, ada beberapa bayi tapi hanya bentuk wujud bayi, tapi kalau dilihat mukanya enggak bukan bayi. Bukan bayi. Bukan, mungkin biar kelihatan lucu karena ya, ada Mas Mongol. Kenapa jadi ada? kalau dari energi yang dirasakan Bunda apa? Maksudnya lebih ke negatif atau terang, netral? Ruangan ini lebih negatif. Oke. Okay. Karena tempat berkumpulnya ketika mereka lalu lalang, mereka belok ke sini dan dari hawanya lembab ini juga
menggambarkan bahwa memang keberadaan energi-energi negatif itu lebih berkumpul di sini. Iya, betul. Yang membuat biasanya yang membuat dada sesak, apabila terkadang apabila kita lagi lemah juga lambung bisa mual-mual. Iya. Ketika kita memang bersinergi dengan energi yang tidak selaras. Enggak enak sih emang ya, iya, di sini. Jadi ya lebih ke negatif. Tapi kok aku juga curiga sama ini juga sih, kayak ada faktor tanah juga. Kan kita nggak tahu dulu nih apa. Di awal bikin sesuatu dari tanah yang panas, ya nggak sih? Oh. Si bayinya itu. Iya, tapi ini loh bayi, terus yang keringetan banget. Yang tadi apa, bapak-bapak gendut ya, sebenarnya bisa kelihatan kayak bapak-bapak, kayak remaja, tapi perutnya kayak gede banget. Dia bisa berubah. Bukan normal. Bukan. Oh, langsung. Lebih, udah kaget lebih ya. Besar udah dari insecure. Iya, cuman kalau dari gua sih lebih ke kayak ada bisik-bisikan yang pingin ngebisikin, tapi kalau pingin gua dengerin, kayaknya chill banget suaranya. Maksudnya dia mau ngomongin. Ini sosok ini mau ngomongin apa tentang tempat ini? Ini masih agak sedikit dari tadi gua ini apa gitu, mau ngomong apa gitu. Maksudnya kalau pingin ngomong enak ngomong, jadi kita bisa tahu. Ngomong aja. Iya, maksudnya kenapa dengan tempat ini dan ada apa di dalam tanah di tempat ini? Aku manggilnya siapa, nenek? Malah nenek. Boleh berbicara sama kamu, boleh ya, bisa ya, bisa ya berbicara ya. Ya. Nenek ngapain di sini? Ngapain di sini? Ini tempatnya. Tempatnya udah berapa lama di sini? Udah lama banget, udah lama sekali. Mau tanya dong, itu apa sih yang ada di depan nenek? Gue curiga dia mau ngomongin janin. Sama gitu. Suspeknya juga gitu aku. Sama, gue sama. Gue sama. Cuman kita harus cari tahu di mana tempat. Dan banyak mas mongol ininya, bayi-bayinya. Nenek, ini nenek. Tapi kayaknya nenek ini dulu manusia deh. Iya. Beda lagi. Gak ada kenapa? Sakit. Namanya siapa? Nama enggak? Aku manggil siapa? Di mana sakit tadi, Pak? Sakit tadi. Kenapa? Kenapa? Coba bisa cerita enggak ini perutnya, diambil. Diambil. Ini anak kamu, ada anak kamu di sini. Kenapa kok sampai bisa terjadi seperti itu? Boleh cerita enggak apa yang terjadi sama kamu? Apa yang terjadi sampai ini kandungannya keguguran? Ada nenek ini yang gak mau ngomong. Oke, aku sedikit menangkap maksudnya sih. Boleh tahu gak aku manggil kamu siapa? Neng ya? Tita. Usia kandungannya berapa, Tita? Kayak nggak boleh ngomong sama neneknya. Dan kayaknya perempuannya ada banyak ya? Ada banyak ya. Ada beberapa perempuan ya? Iya. Yang ngumpulin yang besar. Neneknya ini ngontrol ya? Iya. Neneknya yang ngumpulin tuh yang itu. Iya. Tita masih inget nggak? Kenapa sampai Tita di diikat di sini? Aku dapat. Iya, nggak boleh ngomong. Iya, udah nggak apa-apa. Udah, Tita udah nggak usah takut sebenarnya. Tita bisa pergi loh dari sini. Ya, udah ya.
aku ini kok dapat gambarannya juga sih, tapi nggak boleh katanya. Jadi si nenek ini sosok yang dominan. Aku nggak tahu apa yang dia lakukan, tapi ada hubungannya dengan dia mengontrol perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan ini adalah korbannya, dan si semua perempuan ini kayak membawa janin. Artinya mereka pernah mengandung, dan itu semua dikur. Aku nggak tahu sengaja dikuret apa jadi dipersembahkan, tapi si perempuan-perempuan ini kayak diikat ya. Begini, iya, diikat ya, begini. Terus banyak. Dan maksudnya ada beberapa gitu. Jadi kayak tadi aja apa yang udah di dalam satu, terus di sini satu. Gonta-ganti yang di sini aja ada empat. Oke. Jadi secara energi ini dia yang mengkontrol perempuan-perempuan ini. Mungkin pada masa hidupnya si perempuan-perempuan ini yang melakukan, mereka sengaja menggugurkan kandungannya ya. Iya, terus tapi datang tapi enggak nyangka terus meninggal gitu. Mm-mm. Ya. Oh, artinya kayak enggak niat mau hanya menggugurkan aja tapi pada gagal kalian. Oh. Terus dia bukan sih ininya? Iya. Dia praktisi hitam. Iya, si nenek itu makanya ya, nenek kayak ngatur dan semuanya dalam keadaan terikat. Oh, mereka berarti tuh jadi oke. Okay. Tadi juga hanya berusaha menarik aja karena terus aja dibikin saru gitu loh kita. Ngelihat bayi tapi ngelihat ini terus nenek itu kan kayak pengen ngobrol sama yang ini, nenek itu ngeduluin. Kayak enggak mau kebuka gitu. Iya. Nah, aku mau tanya sama Mas Mongol. Mas Mongol, kalau orang dulu ya, maksudnya di sini pasti kan satanik udah ada dari zaman dulu banget gitu. Udah ada, pasti ada. Nah, aku agak kadang-kadang masih suka bingung karena sudah berapa kali tuh ketemu nih sama yang sosok seperti nenek ini. Dia seperti sengaja nih kayak melakukan sebuah ritual yang pasti dia akan memberikan darah. Tapi itu dari mana aja ya? Dan kayak menyalahgunakan apa yang dia lakukan, tapi dia kayak menyembah atau melakukan ritual yang gelap. Nah, sebenarnya untuk apa sih gitu? Maksudnya dia tidak mengejar kekayaan, tapi apa sih? Apa emang? Memang itu udah tugas dia. Jadi tetap harus dalam setiap bulan itu harus ada darah yang tertumpah. Karena itu kan melegalisir yang namanya spirit. Nah, kalau di sini gue lebih melihat adalah setiap sosok ini kayak di itu loh, kayak kalau dalam apa di bahasa-bahasa orang satanisme tuh kayak dibelenggu roh. Jadi kayak orang-orang yang mungkin nggak pingin itu, tetapi kayak mereka kayak itu loh, kayak apa kambing diituin di hidungnya, ditarik kemanapun ikut. Jadi sekalipun dulu pingin memberontak, tapi nggak bisa. Nggak bisa karena dia kayak belenggu roh namanya. Belenggu roh. Nah, si tujuannya nenek ini emang dia gelap aja dari awal ya. Jadi gini, posisinya kayak nih, kita enggak melecehkan organisasi kayak kepolisian gitu loh. Ada target kapolseknya. Dalam satu bulan dia harus punya harus target apa namanya, kan dikasih target nih kayak kita nih kalau di multi level nih. Harus punya target 10 orang dalam satu hari. Nah, kalau target itu tercapai, dia dapatnya tuh bukan duitnya, tapi kayak joyful dianya itu loh. Sekalipun joyful itu nanti akhirnya itu dia pertanggungjawabkan itu, yang harusnya masuk surga nggak jadi gara-gara belenggu roh bocah-bocah ini tuh yang akan teriak. Jadi memang ya emang jiwanya aja udah dari awal. Dan di sini kalau saya lebih concern adalah kita cari satu atau dua ruangan yang berhubungan dengan besetan. Beset. Maksudnya kayak operasi. Iya, oke. Ruangan operasi, dan di ruangan operasi ini mungkin akan lebih kelihatan. Iya, lebih dalam. Karena sosok besar itu dari tadi tuh ada di depan kita. Dia menahan nenek ini jangan bersuara atau bagaimana? Tapi kan kita tetap belum tahu ya. Pasti akan kebuka kok. Ini kan baru di awal ya. Cuman maksudnya itu kayak udah berapa kali ini aku sering ketemu orang, maksudnya dulu manusia yang seperti ini, nenek-nenek. Nggak tahu alasannya apa, tapi dia kayak ngelakuin hal itu kayak kok bisa sih lu sampai kayak gitu, dan hidupnya tuh bener-bener di hutan, di
Iya, emang selalu begitu. Apalagi klinik aborsi yang klinik bersalin tuh yang paling benar-benar terlihat nyata. Gua udah mencium bau itu. Tetapi the golden child ini ada di mana? Oh iya, oke. Okay. Nah, kita jalan lagi buat nyari tahu, pasti ada di sini. Iya. Pasti ada di sini. Karena saluran air bersuara. Darah ada lewat situ. Dan aromanya juga masih kuat ya. Apa? Mual. Bikin mual. Oke, ini sambil nunggu Wisnu sedang menggambarkan sosok nenek ya, Nu ya. Sama bayi-bayinya tadi kesian atau apa beberapa bayi itu atau neneknya dulu aja kali ya. Ini dulu aja. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian yang bisa sekian lama yang terjadi sekarang itu ibaratnya residual energinya ya. Iya. Dan terasa oleh kita dan sebenarnya kejadian itu nyata, mungkin yang anak-anak atau orang-orang zaman sekarang apa sih, tapi sebenarnya kita yang benar-benar merasakan itu hal tersebut itu memang ada. Dan apalagi mungkin yang Mas Momol tahu, bahkan sampai sekarang juga kegiatan tersebut masih ada ya Mas masih Momol ada. Ya? Masih ada, penumbalan itu masih ada setiap. Serem banget. Jadi kalau bahasa satanisnya adalah setiap bulan itu mark itu harus disiram darah. Mark itu adalah kayak tanda-tanda di kalau kayak di Amerika tuh Hall of Fame ya, yang ada nama di itu siapa gitu, Dolly Parton gitu-gitu. Nah, kalau dalam dunia satanik tuh setiap wilayah tuh pasti ada itu. Cuman di mana letaknya itu yang gua mau bilang, gua bentar yang Damian mau bikin konten itu. Jadi di setiap bulan itu harus diguyur darah dan mohon maaf harus darah bayi. Mungkin terus kalau secara biblical itu kayak Mark of Cain kali ya. Yo, Ico. Ya itu jadi mark, ini kan mark, ini tanda nih, maksudnya dia ada apa namanya sigil Lucifer gitu kan, apa begitu. Nah itu harus diteri darah, terus kalau di alur antara sebut aja ya, ada Mark Levy di dekat ini. Nah itu setiap bulan itu harus disiramin darah dan itu harus. Dan intinya bukan semacam darah. Persembahan kali ya. Iya, jadi memang kayak mereka tuh membutuhkan mengaktifkan ini. Iya. Jadi seru ya. Ya emang gitu sih, aku tahu. Itu dan kiri ke Maru, ke Cilincing, kanan ke arah pelabuhan tuh. Nyebut merek nih. Begitu. Nah, di situ tuh selalu akan ada korban kecelakaan setiap bulan. Iya. Nah, itu ada marknya. Sebenarnya boleh kita angkut. Maksudnya kita cari linggis gitu kita, cuman kan maksudnya takutnya dia ngembet ngejar. Iya ngembet, ntar kita. Kita aman terkendali, tapi orang-orang kita nanti binatang yang ada di rumah bisa menjadi anarkis kan berbahaya. Jadi solusi yang paling aman adalah ya kita cari cara yang lain untuk memblokade mereka, bisa kok. Jadi yang tadi energinya dirasakan juga seperti ini, Nyai. Jadi ada energi sedih, ada marah, campuran. Ada penyesalan. Campuran gitu kan. Kalau ya sedih, tapi ini ada energi marah juga. Tapi ada penyesalan kayak dibodohin atau gimana ya? Mungkin betul. Awalnya diiming-imingi sesuatu kah? Itu namanya belenggu roh. Jadi dia nggak mau. Tapi tapi sudah terlanjur. Akhirnya mereka di alam marah. Ya. Mungkin juga pada saat gimana ngomongnya? Ntar tinggal diedit. Oh ya, kalau misalnya ada yang ada DMS Plus, jangan lupa di-download aplikasinya. Nanti. Pokoknya kalau misalnya kita mau ngomong yang lebih detail lagi soal yang lebih dalam, kan kalau kita taruh di YouTube kan ada larangan-larangan. Oh, nah, kita kita sekarang kalau misalnya yang Mongol mau lebih detail ngomongnya, ntar ditaruhnya di aplikasi gua. Oh, oke. Mantap. Oke. Tadi mau ngomong apa aku? Jadi kayaknya si perempuan-perempuan yang melakukan aborsi ini juga mungkin kan nggak tahu apakah itu disengaja juga, kan kita nggak tahu si sama si neneknya. Jadi iya mereka ke situ mungkin maksudnya emang tujuannya apa tapi terus akhirnya udah meninggal di situ kan. Jadi makanya, darah itu double darahnya udah. Dan si bukan ibu hanya janin, kayak ada daleman yang lain juga. Betul. Wisnu, oke, kasih lihat ke sana di. Oh, iya ini nih. Nenek. Iya, nenek masuk. Mongol boleh tanya enggak? Kalau yang tadi Mongol bilang kan harus disiram darah tuh. Sistemnya kayak model token gitu enggak sih? Kalau misalnya kan satu kan gua bilang kan setahun sekali. Jadi kalau token itu kan berarti kalau udah habis
ya listriknya mati. Nah, jadi sistemnya kayak gitu. Dia akan ada jangka waktunya, harus diisi lagi darahnya, sekian disiram darah gitu. Oleh sebab itu kenapa dia diisi harus setiap bulan? Jadi jangan sampai dia kosong. Nah, nanti di mark ini di apa? Di siram, baru nanti dia ngigil. Nyigil atas, nulis pelatak pak. Iya. Sigil sangun deh. Yo, jadi sigil itu di atas yang itu, yang ini itu buat yang di tartar bawah. Ada Abaddon, Apollyon, Enegeng gitu. Kesebut ya. Jadi maksudnya gini, kalau di ruangan ini, mau lebih maksudnya gini, kan di tempat ini, nih maksudnya gini, dosa bohong, tetapi connect bohong dosa. Balik iya maksudnya dosa bohong dosa gitu. Sepertinya ini adalah salah satu wilayah yang mengambil darah untuk ke arah DKI. Okay. Cikampek soalnya ada satu. Gila. Tapi kan bisa buat akun ya buat itu. Iya, tapi kalau ini jangan. Jangan. Soalnya takutnya ada yang kesini ntar dia ritual. Benar enggak? Nah, malam ini gua tutup. Enggak maksudnya ya, oh. Malam ini gua kunci. Oke. Kita kemana lagi, Ip? Bebas. Oh, kiri. Jadi terus sambil ngobrol boleh, Mas? Sambil ngobrol boleh kan? Apa? Sambil ngobrol aja kita jalan. Ntar lu. Biar enak. Soalnya ntar kalau ngobrol berhenti, angle-nya enggak enak, Nok. Enggak mau nanya. Nah. Wah. Tuh kan? Oh, iya lihat tuh. Hah? Atas ya. Oh, iya. Itu apaan? Lupa. Maaf ya. Kayaknya gue baru sekarang liat denger nyah ngomong nying. Masa sih? Iya. Yeah. Sering kok. Belum, gue belum denger. Oh iya. Ah, berarti udah nyaman. Perempuan hamil. Iya. Coba baru mau bilang. Makanya tadi agak kaget. Di atas nih, Bunda. Jadi kalau Bunda sama enggak ngeliatnya? Oh, yang di sebelah situ ya. Kalau Om Hao bilangnya whole lady atau perempuan sundel. Bener enggak? Iya, jadi dalam artian kata dalam wujudnya perempuan tapi ininya ini tapi ininya luka, juga udah luka, bolong-bolong, dadanya juga sebenarnya iya, luka. Ininya luka. Iya, bukan jadi bukan kerungnya aja, tapi semuanya luka. Iya. Luka kayak apa? Pada keluar organ-organnya gitu. Biasanya bau. Bau. Kenapa? Kenapa? Enggak, Adik. Ada tangan di bawah tanah. No. Oh, okay. Dia udah mulai VR juga, Nu, kayaknya. Mas Mongo. Oh, gitu. VR ritual apa sih kayak kalau menurut aku ngelihat dulu sebelum ini. Jadi waktu masih tanah kan kita enggak tahu ada apa di situ. Aku mau afirmasi nih, Mas Mongo. Aku ngerasa di sini ada puppet master yang besar, ada panjang gitu, tapi hanya kelihatan setengah badan aja. Jadi kayak dia yang ngatur beberapa entitasnya di sini. Even dia diatur sama itu. Iya. Yep. Hal yang sama yang gua lihat dari awal. Iya, ada dedupaknya. Cuman ya, jadi ini kayak penggawa-penggawa aja gitu ya. Kacungnya lah ya. Iya. Dia tuh kayak maksudnya gini loh, kayak ngeliatin kita, mungkin kayak ngejaga, nge-guide kita jangan sampai ke satu titik yang mereka pingin itu, jangan sampai kita ke titik itu. Gua juga ngerasa lagi. Kayak dia tuh berusaha semaksimal mungkin kita berempat ini block mind kita tuh benar-benar di block. Jadi kita akan lupa satu ruangan yang kita nggak pernah sadar itu ruangan induk terbesar mereka. Okay. Dan kalau misalnya dia tervisualkan, aku dapat banget soalnya. Gambar dari sekarang, ngembetin tiga orang sisi kiri kanannya. Gambar aja. Yang ngegantung kayak ngomong jorok gue. Soalnya kan kalau dilihat lebih dalam lagi ngegantungnya gini nih. Nah. Iya. Jadi ada yang panjang ke bawah ininya apa-apanya ya? Iya. Kan kalau gajah belalai, kalau itu enggak tahu gitu yang, Mas Momo. Iya, betul. Gini betul. Kan ke bawah. Betul. Persis itu dia. Kalau Wisnu lihat gambar aja gitu. Mendingan daripada nanti ngop. Benar enggak? Ini masih bisa kelok sih. Dan ini masih maksudnya dia juga belum terlalu ngelawan banget kita mumpung masih di sini kan. Iya. Yang itu masih Nyai masih bertatapan sama yang itu ya. Tapi emang kalau ini bukan asli, bukan wujud asli. Gonta-ganti karena apa ya? Dia juga meresap energi yang ada di sini. Soalnya yang
Makanya tadi aku bilang sama Wisnu, ini campur energinya, tapi kayak ada tatanannya karena ada si bosnya yang kayak megang semua. Oh, maksud Mbak tatanan ya, tatanan dari ada hierarkinya. Ya. Kalau kayak nenek itu kan misal kayak penjaganya di bagian mana, penjaga dari wanita-wanita itu supaya jangan buka mulut. Iya. Ada lagi ini, kita mau ke sana, di sana ada apa nih, dijaga lagi supaya ditakut-takutin kita nggak ke atas. Jadi ini apa? negatif sih. Ya, hawanya juga nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Ketenggorokan kayak ada pedes-pedes. Nggak enak. Merinding tapi panas-panas tapi nggak enak di badan. Itu Dek Mongol ngapain? Bukan. Bedah rumah ya? Bukan bedah rumah. Oke, Wisnu ngapain Dek Mongol? Biasa saya. Oh my itu. Abis acara. Bukan. Semua cermin balik. Ini Wisnu sambil gambar ya. Aku mau sambil lihat. Makin apa kayaknya ya, dan anjir ya, banget Bu anjir. Ini di sini, untung ada parfumnya yang lebih wangi nih. Makin apa di dalamnya? Ih tuh lihat nih, Bun. Masuk nggak? Males ya, males anjirnya ya, iya kan? Tahan nggak? Mau lihat? Yuk, tunggu. Harus tahan dulu bentar, merindingnya udah. Wah, harus tahan. Iya, merindingnya lihat. Sama. Tuh. Iya. Merinding bertiga. Tahan ya. Yuk. Satu. Yuk. Soalnya udah mulai nginjek-nginjek nih, Nyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang mati. Ya Allah. Wow. Ini kayak kubangan bawahnya ya. Ini juga lihat Mas Mongol kayak bekas apa ya? Betadin kayak gitu apa? Darah apa? Aku coba. Bau darah. Emang bau banget sih. Jadi sosok yang ada di sini dia menampakkan wujudnya itu masih wanita yang sedang mengandung, tapi di belakangnya dia itu sosok aslinya dan masih ada hubungannya juga dengan semuanya yang ada di sini. Karena aku lihat ada tanduk. Nah, tanduknya tapi lucu nih. Tanduknya ada di sini. Kayak baru tumbuh gitu ya. Tapi aneh banget di sini. Aku pernah lihat ini juga yang waktu sama Mas Mongol juga sama Om Hao, ingat kan? Kayak gitu. Tapi wujudnya bukan besar, tinggi, tapi kurus gitu. Padahal he's a charming. Apa? Tapi dia kan charming. Ada ini tuh sebenarnya ya, maksudnya dalam artian kata wujudnya aneh ya? Iya, maksudnya nggak yang biasa sering kita lihat. Beda ya, kayak benar. Ruangannya biasa aja, tapi justru di dimensi lainnya luar biasa. Dalam artian kata bukan sosok-sosoknya itu bisa memanipulasi juga. Iya. Terkadang bergonta-ganti dan cepet. Mas Mongol, apa yang dirasakan? Sama nggak pada saat tadi aku? Ya, kalau di Mongolnya tuh lebih ke kayak mereka nih sebenarnya korban yang mereka sebenarnya tahu itu juga. Cuman ya udah terpengaruh sesuatu jadi kayak gimana? Maksudnya di tempat ini nih mau dibilang menyayat hati juga enggak. Enggak ya. Iya. Mau dibilang enggak menyayat hati tapi kasihan. Iya. Kayak pingin dibantu, dia hatinya doang yang teriak, tapi
ada sesuatu yang dilakukan tapi yang lainnya tuh tidak setuju dengan. Nah, iya. Kan manusia tuh kalau dalam dunia setan itu dipercaya manusia tuh terdiri atas tiga, roh, jiwa dan tubuh. Nah, tubuhnya ngomong itu tapi yang lainnya enggak menyepakati itu. Jadi mereka kayak terbelenggu. Dan di saat itu terjadi ada penyesalan tapi udah terlambat. Benar. Dan yaitu itulah. Cuman kalau dalam kita nih dari tadi gua udah berusaha semaksimal mungkin mempelajari nih sosok-sosok ya. Ada yang bertanduk ke belakang tapi dia belum besar. Tapi kecil, ada satu sosok yang tanduknya justru kayak lebam. Ih. Mudah-mudahan kegambar aman Nunu. Iya, coba ya nanti. Aku coba ini mau komunikasi, coba. Aku yang tanduknya jagain ya. Iya, gua jaga dari sini. Tenang, gua jaga. Mau ngambil yang ceweknya aja, jangan yang ini agak berdinasan deh. Oh, iya. Badan enggak. Ya. Matiin lampu coba. Nyesek dadanya nyesek, tapi pikirannya kemana gitu ya? Rosida. Hamil. Hamil berapa? Sama yang di sana 4 bulan. Terus putus. Kenapa sakit? Tidak dengan yang sah. Tidak dengan yang sah. Ada paksaan. Ada paksaan untuk dikeluarkan. Matiin lampu coba. Karena dipaksa. Karena dipaksa. Tapi dikeluarkannya dipaksa enggak? Siapa atau ini? Sudah memang mau? Mau sendiri? Mau. Tidak. Rosida terperangkap berapa lama di sini? Sekali isi pelaku. Lampu. Ayah, maksudnya ayah melakukan sama ayahnya. Rosida menyesal sekarang. Menyesal. Jadi ini apa? Sama 4 bulan. Sama, iya. Ya, betul. Sama yang tadi 4 bulan, tapi terus ada yang bisa saya bantu. Rosida. Gimana? Kenapa? Sakit ya? Sakit. Kenapa? Baik, saya akan doakan untuk semuanya ya. Saya hanya bisa bantu dengan doa. Semoga rasa sakit, penderitaan Rosida dan teman-teman yang ada di sini bisa dikurangi atau mudah-mudahan bisa dihilangkan penderitaannya. Amin. Bisa kembali ke benar-benar yang sejatinya. Amin. Sang Maha Pemilik. Rosida Rosida tidak pernah dikubur.
Rosida tidak pernah dikubur. Ya. Jadi Rosida di mana ininya? Sini. Di sini. Ditinggalkan. Ditinggalkan. Ya ampun. Rosida banyak gak dengan teman-teman di sini? Berapa ya, banyak? Oh. Banyak. Siapa? Banyak. Terima kasih. Sama-sama. Saya janji saya bantu doa sekarang juga ya, supaya Rosida dan teman-teman dilepaskan dari segala penderitaan, diterima di sisi Tuhan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Semoga siapapun yang menghuni di sini, semoga segera dikembalikan kepada tempatnya, ditempatkan di sisi Tuhannya, dimaafkan, diampuni segala dosa-dosanya, dihilangkan dari penderitaannya, yang sudah tidak berada di antara dunia dan juga tidak diterima di sisinya, semoga segera disempurnakan, dilepaskan dari segala penderitaannya. Amin. Amin ya Allah, ya Rabbal Alam. Kasihan maksudnya. Jadi si Rosida ini dia sebenarnya di si Rosida ini memang entar dia dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Iya, tadi ya. Sampai akhirnya mengandung. Nah, aku enggak tahu nih apa ya, tapi karena dia kalut, karena dia bingung harus melakukan apa, akhirnya ya kan dia malu. Keputusan gitu. Keputusan diambil. Ya, akhirnya ternyata ya buat apa sosoknya akhirnya nyangkut terus digunakan sama yang lelap gitu ya. Kayaknya. Iya. Jadi selalu namanya tawanan. Tawanan itu adalah mereka yang nyangkut. Mereka yang meninggalnya tidak secara sempurna, tidak puas, yang membawa dendam. Mungkin dia karena jadi dendam. Mereka tidak sempurna. Dendam, sakit hati. Berarti mereka masih kalau bahasa bahasa itu aja tuh masih nyangkut di satu tempat. Iya. Ngegantung itu butuh, gitu ya. Butuh penyempurnaan. Satu harus dicari di mana tulangnya. Kalau tidak selesai, keluarganya harus datang ke tempat ini untuk melakukan kayak semacam pengklaiman bahwa ya udah kita kalau memang salah harus berani meminta maaf. Jadi di saat dia sempurna dia akan kembali kepada Tuhannya. Yeah. Nah, tapi Nunu mana? Nunu, oh ya, Wisnu mana? Nunu. Oh ini dia, silakan Wisnu. Gimana, Nunu? Nah. Oke. Okay. Ini ada apa tadi di sini nih? Di depan sana soalnya. Ada yang tanduknya di belakang, ingat enggak yang tanduknya di belakang kayak yang waktu sama Mas Mongol sama Om Hao? Oh, kayak iya. Gitu. Sama siapa? Rosida. Rosida. Nah, di depannya Rosida yang mengandung bukan? Dia mengandung bulan, juga, tapi ya, tapi dipaksa karena dia gugurin. Dilecehkan akhirnya menggugurkan kandungannya. Iya, nah ini anu yang gundang ganti. Gimana Mas Mongol? Tapi ya dari tadi juga gua agak lumayan tengging juga. Iya, ini keras. Berat. Maksudnya dari beberapa kali kita bersama, ini agak lumayan menguras tenaga beta untuk menjaga. Iya. Ngejaga diri gue juga, Mak. Iya, benar. Kan enggak kita saling menjaga dong. Iya, oh iya. Kita kan saling menjaga. Ini connection-nya kalau misalnya bisa dibilang ini dari mana dan kalau dan siapa? Kalau dari itulah. Jadi tuh kayak Baal, dia punya sepersekian legion. Iya.
kesebut lagi. Mister Mister B. B Mister gitu B. Atau Mister A punya sepersekian legion. Nah, legion-legion ini punya job description yang berbeda-beda yang akan dikonektingin ke arah demons-nya. Nah, demons-demons inilah yang berkolaborasi dengan yang earthbound. Bukan earthbound, dengan lost soul. Ya, jadi ini bisa dibilang turun, masih ini turunannya loh, Nuk. Nah, itu makanya. Masih ada ini lagi. Demon. Demons tadi. Demon. Iya. Karena kan lebih dari satu. Iya. Dan mereka bergerombol. Iya, betul. Kalo tidak pernah sendiri. Tidak pernah sendiri dan ada ketua gengnya. Iya. Biasanya kalau ada ketua gengnya itu udah pasti kelompok demon. Iya. Sebenarnya hampir sama ya, cerita satanik sama tetap aja seperti di legenda Sunda atau apa, orang yang melakukan pesugihan. Iya. Ya. Jadi iya, mereka badannya makin kuat, makin besar ketika menghirup darah. Ya, Wewe Gombel juga termasuk ya. Ya, menghirup darah dalam, makin besar. Kalau dalam dunia satanik sama okultisme itu kan sebenarnya sama. Iya. Satanisme itu adalah pelaku itu langsung ketemu dengan sosoknya. Iya. Ya. Kalau okultisme adalah pelaku itu menggunakan perantara. Jadi dia ini orangnya, gua datang sama tolong dong disantet, tolong dong gitu. Nanti dia pergi ke ada baca belah beda. Jadi dia tapi kalau satanisme tuh langsung bypass. Nah, kalau demons yang seperti ini adalah demons yang memang benar-benar boleh cross check dari semua konten-konten horor yang masuk ke alur klinik maupun rumah sakit yang sudah tidak berguna lagi. Yeah. Pasti gambarnya sama. Yeah. Isnu ingat nggak sosok yang waktu itu gini? Iya. Nah, ini ya, pantesan kalau kan nggak tahu, cuman kayak ininya ya darah semua darah gitu semua. Kayak jijik. Belepetan. Belepetan. Yang sama belepetan. Bilang ada yang. Iya, nggak apa gitu kan, gelambir-gelambir merah gitu kan. Cocok. Jadi nanti yang terbaik yang dipersembahkan yang tidak diambil oleh mereka sendiri. Okay. Oh, serem. Itu absolut ya. Itu udah nggak bisa dibantah, karena kalau dari 9 sampai ke 123, 132 dan sebawah itu selalu harus dibeli prioritas. Nah, yang Mongol pingin cari di sini salah satunya adalah The Golden Child itu. Golden Child adalah seorang perempuan yang ikut ritual satanik dan dia bunting. Nah, berarti dia melahirkan generasi murni. Itu yang di atas nih. Jadi kalau itu ada di sini, sampai kapanpun tempat ini harus dirubah peruntukannya, nggak boleh lagi rumah sakit. Boleh lagi rumah sakit. Jadi yang lain kos-kosan. Bener kata Mas Mongol. 2 juta sebulan. Oh, yuk deh. Enggak boleh, enggak boleh. Jadi The Golden Child itu adalah anak dari seseorang yang dia enggak pernah sadar di saat ritual satanik itu ternyata dia hamil. Hukum satanismenya ada harus lapor ke tempat ritual bahwa dia lagi hamil. Nah, cuman karena dia mungkin sebatas simpatisan yang baru 2-3 kali ikut, dia berpikir ya ini karena ini, akhirnya dia digugurin. Nah, anak ini akan menjadi konsekuensinya dedengkot tempat ini. Ya habis. Kita mau kata sih. Yuk. Makin berasa Mas Mongol. Makin berasa tekanannya. Makin beda. Baunya juga beda dari yang bawah ya. Iya. Tapi di sini kayak ada wangi-wangi yang lain loh, ada bukan wangi bau aja. Iya, betul. Ada bukan bau aja. Betul. Ada wangi kayak bunga cempaka wangi, gitu. Wangi-wangi nice to meet you. Silakan pilihnya. Oke. Okay. Ini ke sini. Oke, okay, let's go. Tuh ya itu di antara kru tuh. Kayak di atasnya ada bayangan gede gitu ya. Kayak gini ya? Iya. Ada bayangan. Kayak asap putih. Kayak asap putih, yes. Di antara kru, persis. Masih lumayan. Masih lumayan. Iya, iya. Stay mas. Dulu stay ya. Situ. Nah, sekarang hitam. Hitam sekarang jadi hitam. Tadi kan asap putih, sekarang hitam gini di belakangnya.
Itu apa sih, Mbak? Hitam. Iya. Gede hitam gini. Iya. Jaga bentar ya. Iya, kalau tadi kan putih. Kalau tadi kan baru hanya mau pembentukan ketika kita lihat dia ngebentuk hitam. Bisa jelasin dong? Enggak, ini jadi tadi pas pada saat Mbak nunjuk sini ada kru kan mundur. Ada kayak asap putih. Setinggi ini kira-kira segini. Terus makin kita makin ngedekat, makin ngebentuk muka lama-lama. Gede hitam. Gede. Dan stay itu. Ya tadi pas di arah yang Nyai tunjuk itu, Nyai. Ini di sini. Enggak. Kenapa? Mas Mama kenapa? Hah? Skip bentar. Skip bentar. Kenapa? Ada si A ada di sini yang punya gue. Dosa bohong. Bohong dosa. Iya benar kebalik. Jadi maksudnya gue skip dulu, gue nyimpen tenaga dulu deh. Iya. Gue sambit-sambitan. Boleh itu nggak? Boleh. Gak apa-apa. Cuman gue agak deg-deg gitu. Iya pasti. Aku juga soalnya. Soalnya nggak ada Angki. Angki tuh. Ada. Gue punya teman juga anak Satpam. Dia juga anak Bogor. Jadi kita berdua kalau gue ada apa-apa, dia ngeblok atas. Aku coba. Boleh bersin. Aku coba payungin dulu sebentar. Boleh bersin nggak? Siapa? Tapi enggak sih, enggak apa-apa, cuma maksudnya okay. Gue ngimpun, maksudnya nurunin shock, kaget gitu loh. Iya, enggak apa-apa. Kaget. Aku minta air, boleh enggak? Air dulu. Ini benar, The Golden Child ada di sini. Usia yang enggak dikit ada enggak? Enggak apa-apa, nyonya aja ngin. Gue ngimpun, kan gue udah bawa tongkat. Ini fungsi. Oh, itu saya, Pak. Gua minum juga deh. Ini gua bisikin apa bisa boleh ngomong? Nah. Ini beserta dengan tunggangannya. Iya. Iya. Maksudnya justru yang itu selalu dia tidak bisa lepas dengan tunggangannya pasti itu ya. Iya, iyalah, pastilah. Selalu. Kayak main Ragnarok peko-peko enggak bisa enggak ada kenaikannya gitu kan. Bunda, bantuin itu. Apa namanya air minta cahaya gitu sama bareng boleh buat ini suara burung juga menandakan dimensi alam gaib kebukanya lebar. Mereka berinteraksi, mereka sekarang sedang masuk. Jadi ini burung sebenarnya kayak ngasih informasi kayak maksudnya dia tadi ngomong akan ada begini seminggu dari sekarang akan ada ini akan ada orang mati segini banyak gini. Ini udah mulai ngomong. Nah, cuman kan kita selalu kalau dalam prinsip dunia okultisme atau satanisme tuh ada kalimat ujilah roh. Jadi kita tidak boleh percaya mentah-mentah sesuatu yang terbuka itu. Kita harus uji dulu. Iya, betul. Nah, ini yang apa yang gua ituin dari tadi tuh kok jarang lo keringetan kayak ketakutan gitu. Tadi ada di sini. Ini awal itu. Proposi A ini kok tiba-tiba bisa surfacing itu kenapa kok bisa keluar? Emang selalu begitu. Dia tuh kalau di maksudnya gini, gua dulu aktif di sana, dia diberi dengan darah. Jadi gua harus ngeluarin darah dari badan gua untuk menjadi semacam kayak mark bahwa dia adalah mau dibilang anak gua sih enggak juga, maksudnya dia ngejagain gue gitu kan. Cuman gua lebih ke ya lebih kayak kalau ada apa-apa tuh kayak ke-trigger gimana gitu. Jadi gua lebih ke kalau dia muncul tuh bukan ketakutan, dan ini boleh jujur gue ikut penelusuran tuh udah dari kapan tak beberapa kali ya dulu di YouTube yang satu ya. Itu mereka serombongan berdiri kayak pasukan mau berperang kayak mau ngeraup gue doang ya, jadi gue ngigil kayak gue kayak dikelilingi gitu di... jadi gue nanti gue tulis apa gitu kayak gue tulis nama gue Immanuel INNNUL gitu terus gue duduk di tengah terus gue mengklaim bahwa gue adalah udah punya Tuhan gitu, jadi dengan itu terjadi ya gue nyantai. Nah cuman yang gue takutin tuh itu tadi, itu yang mau bilang tadi di bawah ada oknum besar yang akan
bermanuver. Iya, sebenarnya sebenarnya ini no agak shock aja kan? Iya, kaget, kaget, kaget. Maksudnya itu yang gue bilang, gua boleh nggak gua istirahat? Iya, nggak apa-apa, boleh, boleh, nggak apa-apa. Karena udah he's a very big, and ada banyak dengan kondisi mereka hisap dengan sayapnya yang terbentang, dan terus dengan pengalaman yang Mongol dulu ya maksudnya itu. Iya, jadi jujur kan memang terus terang Ana tidak mengikuti ya. Saya tidak mengikuti, maksudnya taunya mas Mongol aja ini. Jadi dari tadi itu sebenarnya bukan pas di sini, dari bawah. Kok ngelihat Mas Mongol kayak dikelilingi. Dari pas mulai Mas Mongol mau jalan tuh yang ketak-ketak itu tuh kayak ngelihat di belakang banyak, tapi terus terang emang Ana tidak paham dengan yang cerita Mas Mongol Satani karena memang tidak mengikuti. Ya maklum kalau dukun kan di kamar terus ya Mas Mongol ya jarang nonton. Kalau gua mah main Mobile Legends gitu. Terus gitu ternyata terus bentuknya aneh-aneh gitu. Bentuknya aneh-aneh, terus terang aja susah untuk ngejelasin, nggak seperti yang biasa saya lihat selagi penelusuran atau dimanapun atau pasien yang datang di belakangnya. Iya, di belakangnya beda. Terus ada kayak sosok besi-besi gitu, sayap besi gitu. Nah itu yang Mongol takutin. Jadi maksudnya gini, gua itu kalau udah kayak begitu, ini adalah konten kedua yang Mongol nyerah. Bukan nyerah sih, maksudnya kayak buka dulu, ntar gua karena gua harus connecting my mind. Ini jadi di dunia satanik itu kalau dia keluar, dia harus punya kebanggaan diri bahwa dia udah milih milih Tuhan yang dia percaya. Baru setiap kali dia mendapatkan serangan, yang dia harus lakukan adalah berdiam diri, karena dia harus menyatukan tiga ini, roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh lu siap, tapi jiwa lu kelanggang, disabet, bertahan. Intinya harus satu sinergi gitu ya, kalaupun pondasi itu nggak cuma pikiran, nggak cuma badan, tapi sama daleman. Jadi gua maksudnya cooling down, karena udah bukak-bukak buku dulu. Aku berarti aku sama Bunda sama Rizky dulu. Boleh, enggak apa-apa. Kan gua juga 5 menit doang. Iya, oke. Okay, yuk, let's go. Ya, yuk, bismillah. Bentar ya, Mas. Aman. Jadi kan aman, dulu emang waktu remaja, Mas Mongol itu pernah ikut gereja setan. Telepon. Nah, itu terus dari tadi yang dibicarain itu apa gitu akhirnya. Minta inte, sudah sekarang udah kembali ke Tuhan. Tuhan. Karena taunya Mas lihat emang ngelilingnya ada macam-macam bentuknya. Ya, tapi yang paling gede itu ini sayap ada besi. Ada besi. Kalau diangkat gini ada sayap besi gitu. Bingung dari tadi pas di bawah pas Mas mau tak tok kayak udah ketahan. Nah, oke. Okay. Ini adalah sosok yang tadi ya, yang kita bilangnya perempuan sundul. Ada perempuan sundul di sini. Iya. Jadi aku lihat di sini loh. Nyai, maksudnya enggak tinggi. Iya, maksudnya tinggi gitu, tidak wajar seperti yang manusia yang kayak Nyai kan tinggi ya, tapi ini lebih tinggi lagi. Lebih besar ya. Tinggi besar. Ini artinya si sosok perempuan sundul ini nyambung dengan sama si asep ya. Yang di atas kita ya. Di atas kita banget nih tapi. Itu dembangannya dari tadi stay. Nyai di dekat Nyai. Stay Mbak dari tadi. Nah, jadi saya dong Nyai. Berdua ya. Harus adil. Bertiga. Oke, bagi energi. Oke. Colek-colek berasanya. Iya. Tapi ini memang ya udah jadi ini ya, Nuk. Jadi sebenarnya kayak tadi Mbak bilang, tatanan tuh dalam artian kayak memang ada yang gede, turun-turun. Ada yang asli, ada yang mengambil wujud, ada juga si wujud-wujud ini sejatinya ada, tapi diambil dan dikontrol oleh mereka. Minta tolong, tapi ada negatif ada juga negatif di dalamnya. Ini gambar perempuan ini ya? Boleh. Iya. Iya, jadi itu yang bikin serba salah, tapi tadi ketika di bawah, ketika memang siapapun ya, kita itu saling menolong, itu tidak hanya dengan sesama manusia, alam lain pun, ibaratnya selama kita masih bisa menolong, meskipun hanya dengan doa, kita jalankan. Benar. Ya, dengan siapapun. Yang positif, yang negatif, semua kita kasih doa. Kita kasih doa. Ya mudah-mudahan dari doa itu yang negatif menjadi positif, harapan terbesarnya seperti itu. Tapi minimal ya kewajiban kita sudah jalankan. Gitu. Nah, kembali lagi ke apa yang sosok yang ini. Bukan yang Nyai ceritakan tadi, memang makanya sampai saya juga bingung ini tempat apa gitu Nyai. Jadi terlalu dibilang kamuflase, beneran ada yang beneran seperti ini. Ada yang merekayasa, tapi enggak memang seperti ini. Jadi bingung ya, kayak bingung. Kayak ada yang kerap kita bisa lihat langsung aslinya juga. Jadi kita dan kita juga melihat si korban-korban
yang diambil dan kita bisa nangkap sejatinya. Makanya jadi kayak ini kita mau kemana ya? Iya. Mau ngomong sama ini tapi ada belakangnya. Iya. Gitu. Ada pagar di antara pagar, ada pagar di antara pagar. Iya. Seru gitu banget sih ini. Iya. Antara seru dan bikin bingungnya. Iya juga. Harus kitanya harus teliti. Harus nggak teliti. Bisa. Oh udah ini nggak bisa. Kita lihat gini bisa. Apa nih? Gitu iya, ya. Iya. Harus didalami. Tapi bunda. Kayak kan yang aku tahu ya, kadang-kadang mereka itu datang karena memang energi dari manusianya. Betul. Mungkin gak sih zaman dulu misalnya di sebelum ada ini dulu masih hutan, ada orang yang memang melakukan ritual dan tanpa dia sadari dia membuka sesuatu yang akhirnya mereka datang. Itu sangat mungkin. Iya kan? Jadi itu kembalinya ke hubungan kan ada tanah, air, bumi kan. Mm-hmm. Nah ini ke tanahnya, ada yang terkadang kalau air sumurnya kan sumurnya dulu dipakai untuk pembuangan apa, yang akhirnya sumur tersebut menimbulkan hal-hal negatif terhadap penghuni yang meskipun sudah puluhan tahun yang datang, termasuk tempat ini. Jadi dari awal kita menginjak pun kita sudah terasa berada di dunia lain. Bukan seperti memang bangunan yang seperti sebenarnya bangunan ini masih bagus loh, Nyai. Iya, bagus banget malah. Tapi kalau kitanya tidak kontrol masuk ke sini kita sudah berada di masa lalu. Iya. Jadi karena saking besarnya energi di masa lalu yang memang terekam sampai saat ini. Iya tuh, guys, bayangin. Dan kita juga nggak pernah tahu kan di mall yang masih aktif aja tuh kita nggak tahu itu dulu apa. Hey, betul Apaan? Apa kaget? Apa? Kenapa Mas Mul? Aman. Mas siapa? Batman. Sebelum jembatan. Ya, itu ya. Batman, sumpah. Kok Batman? Kelelawar sayapnya hitam. Kalau ini mah nggak hitam apa? Silver apa? Bukan silver ya? Abu-abu. Maksud, apa lu? Ini Batman tahun 80-an ya? Ya, kemungkinan besar. Kurang kurang beneran colorful. Beneran ada yang terbang lagi? Kurang colorful kayaknya Batman. Bener ya, Mas? Tuh, beneran itu mah. Batman beneran. Beneran, maksudnya. Oh, Batman, iya. Kelelawar. Kayaknya... Ya, mungkin dia pengin masuk TV, yuk. Iya. Masuk YouTube, yuk. Tapi biasanya kalau sosok gambaran kelelawar itu sebenarnya tidak negatif. Dengan biasanya gambarannya simbol ada leluhur yang menjaga. Iya. Ada jadi yang datang. Balance, ya. Betul. Balance. Ya mudah-mudahan doa kita yang tadi terus doa Mas Mongol setelah istirahat memanggil leluhurnya untuk meminta jaganya. Kalau jadi balance. Iya. Sebenarnya sih kalau setiap kali ngonten itu kita tuh selalu ada bahaya yang mengintai. Betul. Tinggal keberanian diri. Jadi di saat itu terjadi itu yang Mongol selalu bilang tuh nggak boleh panik. Iya. Harus. Kalau panik terus kita kayak lari-lari di laut. Iya. Jadi kepancing, mending diem, kontrol deh. Iya. Jadi kayak kita membangun kembali kekuatan yang kita miliki karena kita harus mengimani satu hal bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat. Betul, betul. Jadi keterbatasan mereka nggak bisa menghantam kita karena kita ada pelindung yang sempurna. Betul. Ya. Jadi tidak cuman gue tuh takutnya tuh ngembet tuh ikut ngejerumusin. Nah itu tuh yang paling ditakuti di dunia satanik. Iya. Walau bagaimanapun harus tetap waspada itu sih sebenarnya. Itu waspada. Iya, harus di waspada. Al-Quran ada, di Al-Kirab ada. Semua ada. Waspada. Harus waspada. Jadi kita harus mewaspadai. Cuman tetap orang mau ngapa-ngapain kita tetap yang berhak membunuh kita hanya Sang Pencipta. Karena tidak ada izin Tuhan, semuanya tidak akan terjadi kebaikan atau keburukan, termasuk santet karena atas ada izinnya, makanya terjadi. Iya, betul. Dan termasuk ujian, mungkin ujiannya ujian terhadap kita lewat siapa? Penolong juga butuh pelantara. Iya. Yang menzolimi juga, yang jahat kita butuh pelantara gitu. Artinya kemarin waktu ada kiriman ke rumah itu adalah bagian dari aku harus belajar lagi bagaimana cara mendeteksi dan membersihkan apa yang datang. Itu jam 2 malam aku WhatsApp Bunda. Bunda juga lagi perang, aku perang. Mas Mongol, aku mau nangis malam itu. Aku sendirian rasanya. Why you not call me? Kan gak enak, udah malam. Wah, saya tidurnya jam 4 pagi. Oh iya, iya. Besok mabar. Besok berarti aku gangguin. Aku WhatsApp Bunda ya, kita baru tiga, ngobrol. Nyambungnya setengah tiga, karena sama baru setengah tiga baru pegang handphone. Iya, kan? Jadi sama-sama aku perang, dia juga lagi perang. Karena kalau saya yang kan lain. Saya itu adalah orang yang tidak pernah tidur malam. Kita semua artinya. Sama. Kalau karena tidur malam itu adalah tidur yang paling menakutkan buat Mongol. Karena? Jadi saya selalu tidur subuh, karena udah ada doa. Dan karena ada bunyi azan
subuh. Akan ada orang-orang gereja yang udah mulai berdoa. Jadi clearin atmosfer itu udah mulai terjadi. Nah, baru gue bisa tidur, baru bangun jam 11 siang. Jadi itu semua anak satanik tuh pasti tidurnya di situ. Karena kalau tidur kita di jam 10, jam 11 itu raupan itu kencang. Jadi kita kadang harus bangun karena intimidasi roh buat kita itu bukan hanya intimidasi yang ketemu di pinggir jalan, ketemu di mana, tapi dalam mimpi pun kita tuh diintimidasi. Betul, betul. Justru itu kesempatannya ya, peluangnya. Jadi kita choice adalah ya udahlah gua mabar sampai pagi. Betul. Kadang orang-orang rumah semua udah pada tidur, gua masih main Mobile Legend. Sampai jam 4. Pokoknya jam 4 yang gua pasuk pada tidur. Karena di dekat rumah mall tuh ada masjid. Ya kan, ada dua masjid, satu masjid Haji Roma, yang satu masjid Mampang 13. Jadi di saat mereka berdua bunyi bersamaan, so I'm sleep. Sama kita semua. Sama. Jadi kalau saya kan lebih ke menjaga orang lain. Ketika orang lain diserang, saya menjaga. Jadi otomatis berhari-hari, bahkan sampai sekarang baru tidur 2 jam. Karena saya juga meyakini sering terjadi ketika ketiduran hanya setengah jam aja badan langsung sakit-sakit. Makanya lebih baik terjaga. Udah jam 7, jam 8 ya udah deh, yuk mau pada datang juga kan, saya udah tidur nih, kalian juga enggak akan pada datang juga jam segini. Jadi Mongol baru nanti masukin benda-benda tertuduh dalam rumah. Jadi gue beli bunga yang ini. Karena kan kita di satanik tuh dipelajari tentang kalau bahasa sekarang tuh feng shui dan hong shui. Jadi kita mempelajari bunga apa yang menjadi ini. Gak boleh ada bunga apa di sini. Kita tuh tahu. Jadi si Mr. L ini suka bunga apa, berarti kita jangan nanam bunga itu. Nanti dia jadi kayak begitu. Baru nanti di dalam rumah gua taruh kristal besar. Jadi buat ada apa-apa nanti kalau udah mulai dia berwarna lain, cari garam, air panas, taruh garam, taruh air dingin dikit, cuci, bersihin, netralin kembali. Berarti kalau warnanya udah berubah, berarti pertanda meresap energi-energinya ya, datang. Itu banyak banget. Dulu lebih parah, Bunda. Kepala ayam digantung di pagar. Ayam kepalanya, dagingnya enggak ada, kayaknya dibikin sup atau dibikin ayam kecap. Tapi isi dalam ayam itu dari amplas semuanya tuh lengkap. Lengkap digantung di pagar. Terus bawang putih pakai kuningan. Kenapa mau tahu kuningan? Karena kita kan punya toko langganan bikin cincin. Jadi kita bawa ini emas bukan. Dia mari syak digesek-gesek gitu. Dituangin apa? Oh, bukan ini kuningan gitu. Itu 5-5-5 tuh, terus isi bawang putih yang udah dibakar 4. Jadi setiap tusuk itu ada 4. Dilempar ke rumah. Dilempar sama orang? Supaya? Ya mereka mikir gue mungkin jadi artis karena begituan. Padahal gue kan jadi artis bukan main sinetron, gue kan lawak. Lawak kan gak butuh jampi-jampi, kan butuh lu ngakak. Seniman. Ya. Tapi semua seniman juga tidak butuh seperti itu kok. Itu butuhnya apa? Skill. Yoi coy, karena di balik skill itu ada amplop yang tebal menanti. Cakep Pak Eko, udah gak takut gue sayang. Sekarang udah balik lagi. Mau muncul beberapa juga gue santai. Itu ada itu, itu biasa posisinya. Isnu udah no, silakan kasih lihat ke Sorodox. Oke, ini sudah perwujudannya campuran ya. Iya, yang tadi udah dari di bawah. Kulitnya warnanya aneh deh. Kulitnya aneh. Iya. Kayak abu-abu. Apa yang baik, bloated gitu loh. Iya, gelembar-gelembir tapi iya kan. Iya. Kayak mayat yang udah mau bloated apa? Tau gak sih, Nu, kalau misalnya orang tenggelam. Iya. Iya, mau pecah gitu. Mayat enggak apa-apa. Iya kayak gitu. Bloated apa sih? Iya, kayak orang tenggelam lama, bengkak, terus warnanya kan abu, kumpunya abu, itu gitu kan. Nih. Iya. Ini tapi emang bener ada luka ya, iya, yang Bunda lihat di sini, di belakang. Di belakang. Sama bagian sini ya, Bun? Di bagian sini. Bagian sini kayak bekas di iris gitu. Oke, tapi dari penglihatannya Bunda, apakah ada sejatinya atau memang udah diambil dia? Ini bukan aslinya. Oke. Di dalamnya ini cangkang. Cangkang. Cangkang pembentukan pembentukan dari
energi yang menghasilkan jadi sosok seperti ini. Makanya aneh jadi aneh bentuknya. Dan kuat loh sebenarnya. Tapi sejatinya ya pasti ada ya. Kalau ini ya, paste ya. Iya. Karena diambil betul, gambarnya. Amilnya, wajahnya, yes. Cuman ya gak udah sempurna. Menjadi nggak sempurna betul. Dan tadi Mbak Ana bilang tinggi besar. Tinggi besar. Kayak bukannya kayak laki juga tapi iya. Perempuan juga iya. Gitu. Iya. Kayak iya. Kayak galaknya galak cowok gitu. Mau ketarik. Apa yang Wisnu rasakan? Gak tahu, barusan kayak mau di... Yang Wisnu rasakan gitu. Apa? Gak tahu, tadi sempet kayak matanya kayak udah mulai, ini berkaca-kaca merah. Berat ya gambar ini ya? Banget. Ini keringetnya lebih banget. Ini. Karena kan nyambung energinya. Sama yang tadi, coba mana buka? Oh sih. Nah ini. Iya, di bawahnya ini. Ini bawahnya ini, terus lagi, nenek ada lagi, nenek ya, juga ada ngejajar lagi tuh banyak. Yuk kita sambil movie ini, gue serem di sini. Mas Mongol mana Mas Mongol? Oh iya, mau minum dulu nggak pada? Boleh. Ya, minum dulu. Yuk. Minum dulu Mbak. Ya. Sakit apa? Sakit apa Pak? Ada. Oh ya ampun, kasihan. Aduh. Kayak ada swing. Gabung. Ntar gua siapin teh, gua enggak minum kopi. Di sini Ip. Ada ini kreatif nih. Mau ngebahasnya di mau itu. Gak enak ya? Di sini. Nih. Peri gitu ya. Pedes. Awalnya pedes. Oke, Wisnu mungkin bisa cerita tadi sama Mas Mongol apa yang ditemukan tadi di bawah. Jadi Mas Mongol ke satu ruangan. Lalu samperin dong, ada apa? Ada kayak bentuk... Enaknya gimana? Oh. Ya, ada? Ada kayak bentuk... Nuno sih ngeliat... kuku aja panjang-panjang tapi seliuran gitu loh, bolak-balik back and forth gitu. Itu apa Mas Mongol? Kayaknya Nuno bisa berasumsi bahwa ini adalah salah satu demons yang pernah kesamen dari sijil yang pernah dibikin di sini. Tempat ini adalah tempat yang pernah ada orang mungkin iseng. Kan banyak mohon maaf, Indonesia ini adalah negara yang berseliweran buku-buku tentang pembacaan buat nyari kekayaan kepada Baal dan sebagainya. Kan dijual bebas tuh di terminal Senen dan dikasih tahu harus siapin inilah, dan mereka sepertinya pernah melakukan hal itu di sini tanpa mereka pahami dan bahwa ternyata yang dibaca itu adalah salah, yang dipanggil siapa, yang muncul siapa. Wah, pecah banget. Nah itu ada di sini. Udah gitu ada portal lagi yang kebuka, iya. Udah bubar dari awal masuk kita lihat portalnya kebuka ya. Jadi permasalahannya adalah kasihan yang selanjutnya setelah dia melakukan ritual itu kan nggak dipulangin. Saya kayak penyanyi dangdut, kata teman gue Aco, mana tangannya, tadi suruh turun lagi. Oh ya capek jadinya. Jadi kalau orang melakukan ritual kayak pemanggilan apa tuh harus ingat bahwa dia akan tetap tinggal kalau lo nggak suruh dia balik. Dan itu akan bercokol di tempat ini. Nah itulah mungkin itu tadi. Jadi akhirnya wah udah nyampur deh semuanya. Antara all cult, antara teritori, antara satanism, antara demonsnya tuh muncul di tempat yang sama. Wow. Portal terbuka, mereka bisa keluar masuk kayak Power Rangers. Ya benar. Dan memang biasanya tempat-tempat kosong sama orang-orang yang sembarangan biasanya memang sering mempraktekkan hal-hal yang iya betul yang mereka itu tidak tahu. Karena nggak ada yang ganggu. Iya. Ada satu yang jaga. Ntar di dalam dia
bentukin pentagram yeah. apa gitu hmm. terus nanti dia duduk di tengah. Padahal sebenarnya kalau dalam hal seperti itu tuh sangat ditidakbolehkan. Hmm. Yeah. Sigil itu nggak boleh didudukin hmm. karena itu punya dia. Punya dia. Sigil itu lu bikin, hmm. lu taruh apa yang menjadi benda kesayangannya di sini. Hmm. Nih contoh si Mr. B. Dia itu lalat, taruh pepaya busuk. Ini pepaya busuk, tapi gue nggak kasih tahu apalagi aksesoris. Nanti dia akan muncul di situ dalam hmm. bentuk flies. Apa dia bee hmm. atau dia lalat? Hmm. Nanti akan bunyi kayak dengungan kerumbulan lalat muncul. Yeah. Hmm. Kayak suami. Tapi jangan dipercaya itu yeah, dia yeah. karena dia tidak mahal. Yeah, yeah, yeah. Bisa aja di legionnya yang muncul. Yeah. Nah lu harus bikin si sini sendiri dan itu harus lu kelilingi biar lu nggak di grauk hmm. tuh. Nah tangan ini yang ketinggalan nih iya. kelenang-kelenang. Makanya, jadi pas kita ngelongo iya. ke depan ke ruangan sebelah gua spontan bapak di surga Tuhan Yesus kalau ini acara konten apa gitu. Jadi maksudnya buat teman-teman yang nonton ini itu yang mau bilang kalau pingin sukses maksudnya kalau pingin punya uang benernya tuh kerja, ya. Kerja dan doa, ikhtiar. Kerja, doa, ikhtiar dan betul. Juga apa kita gimana caranya belajar lagi untuk skillnya jadi bisa lebih baik. Datanglah ke ibumu minta doa restunya, nah. gitu kan, nggak usah ngasih sajian pisang inilah pisang itu. Iya. Mending di telepon gua ngol ada pisang nih gua datang. Tadi ngol soalnya udah beli pisang sebelumnya. Soalnya gua pencinta pisang. Oh iya. Ya. Pelajarannya nih dari berbagai macam ilmu kegaiban atau kebatinan seperti yang Mas Mongol jelas. Dan mm-hmm. seperti yang kita tahu mau kejawen, mm-hmm. Sunda Wiwitan atau apapun tidak semudah yang mereka bayangkan. Betul. Belajar sembarangan yang akhirnya yeah. apa yang ingin mereka lihat sebenarnya kan bukan perwujudannya. Iya, yeah. jadi yeah. karena hallucination. Betul, bisa halusinasi, bisa tipu daya jin. Yang ada mereka malah menjadi budaknya yang jahat. Betul. Betul. Yeah. Karena butuh pemahaman, yeah. butuh kelembutan hati, nah. yaitu butuh duduk yeah, tekun. Yeah. Jadi cuman kan kalau kondisi yang kita lakukan ini kan banyak orang yang wah ini kan kalau kita maksudnya gini ya kita minta duit aja dulu ntar baru kita tobat gitu. Yeah. Nah itu padahal mereka lupa belenggu itu udah nggak bisa. Bang, gue maksudnya gini bang, jadi gue kan mau minta duitnya sama ini contohnya segini. Nggak bisa. Jadi kan nanti bang kalau duitnya datang kan bang ya alhamdulillah lah kalau gue ketemu temen ya puji Tuhan kan kita nanti bertobat mongol. Pengakuan dosa yeah. gitu ya. Mata berdosa. Nggak bisa. Tadi. Once you go blind, enggak. Yeah. Yeah, gitu. Every day and every. Iya. Yeah. Lu blind. Sama kayak itu juga apa? Ngapain mau megang kamera? Sama kayak ini juga kayak kadang-kadang juga ada orang yang ikut-ikutan lihat konten creator apa terus ikut-ikutan terus. Yang paling simpel lah, karena kan anak kecil juga sok-sok main jelangkung. Kita kan nggak pernah tahu kalau itu ngebuka apa sebenarnya. Iya, yes, yeah. Betul. Exactly. Betul. Banyak banget. Dan boleh jujur, Indonesia tuh lagi wabah itu. Di Inggris itu zaman kegelapan itu dilakukan. Kita sekarang udah zaman mau generasi Z baru dilakuin kan. Menurut gua aja kasemung bawa golok. Iya benar juga. Orang lu muka Alfamidi kok bawa golok. Jangan lupa ya sponsor ya. Iya maksudnya. Enggak apa-apa. Sekarang gratis nanti bayar. Iya. Ya maksudnya nih jadi dalam hal ini gua sebagai bunda kan sebagai di bidang okul. Gua sebagai orang yang berkecimpung yang lumayan senior lah dalam dunia satanik. Di satanik aja diajarin loh. Bahwa kita tuh orang bodoh. Coba cek semua penganut satanik yang udah tobat. Apa yang dilakukan sama dulu? Semuanya logik. Iya. All about logically. Mm-hmm. Jadi kalau lu sakit ya lu berobat ngapain? Yeah. Nyari-nyari orang ini apa lagi ada usaha ngapain nyari orang pintar? Jadi mendingan duit 10 juta jadi yeah. modal. Jadi sebenarnya gini, meskipun kita dunia spiritual itu tidak seperti yang digambarkan. Betul. Ini minta kita meminta langsung kasih tidak. Mm-mm. Jadi sebenarnya orang-orang seperti kita itu sebagai pelantara. Betul. Kita juga doa sama yang Maha Kuasa. Ada ibarat gini, ketika kita mendorong mobil dengan satu orang, kita berdoa juga jarang. Nah, terkadang tergantung orang itu yang datang kemana dan tujuannya apa. Oh, iya. Terkadang orang-orang yang tujuannya yang aneh-aneh. Saya selalu bilang, ya ibaratnya kita di sini pelantara doa. Tapi yang Maha
mengabulkan adalah Tuhan. Disitulah saya bilang duduk tekun karena apa? Dalam satu malam itu saya mendoakan satu orang ini, ya Allah, semoga semua hajatnya orang ini segera dikabulkan. Gitu. Apapun keinginannya, misal tujuannya ini, semoga Allah mengabulkan. Atau enggak, semoga orang ini selalu ada dalam lindungannya. Dengan apa? Ya itulah, dengan duduk tekun itu, dengan ngezikir, ngerafal. Kalau di muslim misal ada, oh baca Yasin. Terus kalau sholat, sholat malam, sholat apa? Nah itu kita kerjakan. Iya, jadi kalau tergantung dari orang itu. Iya, benar. Kayak usulan Mongol tuh, pingin hidup tenang ya tadarusan. Iya, betul. Tadarusan aja. Jadi menyarankannya lebih ke doa, meditasi. Iya. Karena meditasi itu penyelarasan dengan alam. Iya. Ketika kita memang merasa tersudut, kita berdoa ke Tuhan. Di saat kita bermeditasi, kita menyelaraskan energi kita dengan alam. Dengan kita menjaga alam, alam pun akan menjaga badan kita. Betul. Ya. Jadi apa, mungkin lebih tepatnya kita untuk kan kita hidup ini kan kadang-kadang terlalu cepat bergerak, kita terlalu sibuk sama duniawi, akhirnya kita lupa untuk kita lupa ya, dan untuk hening sebentar. Betul. Dan tetap waspada. Betul. Sebenarnya pada saat kita hening itu kita bisa kembali menemukan diri kita dan akhirnya bisa melakukan kegiatan lagi dengan hati yang lebih lapang dan ikhlas. Betul. Sudah cukup perjalanan kita malam ini ya. Betul. Tapi pelajarannya juga udah jelas ya guys. Dan aku senang banget Bunda bisa ikut penelusuran malam ini. Senang banget. Sama-sama. Suatu kehormatan ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti cocok lagi waktunya bisa menemani kita lagi. Yaduh, jalan-jalan. Ya, amin. Ya Bunda ya. Kalau Oma, sampai ketemu nanti sampai di ketemu episode lagi. Lagi ya. Ini gimana, Ip? Kayaknya bagus nih jambrutnya. Ya kan? Iya, Mas Momo sering-sering main ya. Iya, terima kasih ya. Dan selalu saling menjaga ya. Itu apa sih dari tadinya? Nah, tadi mau nulis di sana lupa dihapus. Iya, nanti dihapus ya. Nanti hapus ya. Nanti dihapus ya. Soalnya tulisannya Mas Momo merinding. Merinding iya. Bandul. Mas Momo enggak tahu enggak apa tulisannya? Apa? Apa? Jangan. Jangan sebut. Mister. Jangan. No, no, no. Nggak usah, nggak usah, udah. Oke, jadi pembelajaran kita pada malam hari, konten hari ini adalah bahwa ternyata kita tetap lebih unggul daripada mereka. Iya. Kita tetap lebih diciptakan lebih mulia daripada lebih mereka. Lebih superior ya. Dan buat teman-teman yang seandainya nih ya, bikin konten-konten horor begini, jangan karena, wah ini kayaknya horor nih, lucu nih, pasti banyak penontonnya, tapi kan harus ada do and done-nya. Itu harus dipatuhi bersama, jangan mentang-mentang, wah enak nih kayaknya penontonnya, enggak juga, disambet, enggak apa-apa, keluar kalau dia bawa pulang ke rumah, dia ikut. Dan kadang-kadang juga efeknya itu tidak langsung, tapi akan nunggu dulu dia. Momen. Setahun, dua tahun bisa. Tahun. Atau 10 tahun lagi bisa. Jadi memang tidak sembarangan. Bisa ke lahir, bisa ke psikis. Betul. Bisa ke fisik juga. Yang paling berbahaya dalam dunia satanik adalah kitanya enggak kena. Dan kita tidak menyadari ternyata keturunan kita yang generasi kita. Tapi sama sih mungkin ya, apabila kita melakukan kejahatan, kezaliman, santet, meskipun ke kitanya mungkin sekarang terasa aman tapi ya nanti itu kebab, intinya itu absolut itu ya. Betul. Iya. Pelajarannya makhluk gaib itu bukan untuk ditakuti tapi untuk diimani. Dan tidak ada kekuatan yang lebih besar lagi selain kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, tetap waspada. Oke, Sarah Dix, terima kasih dan jangan lupa download aplikasi DMS Plus. DMS Plus. Iya, DMS Plus. Google di Play Store dan juga di Apple Store. Play Store dan Apple Store. Rambutan Store enggak ada. Ajak-ajak itu enggak Bunda sama Om. Iya dong, nanti aku pengen aku mau buatin program sendiri buat Mas Mongol dan Bunda. Kalau misalnya berkenan nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Siap, supaya akan ada di DMS Plus. Oke, Sarah Dix, jangan lupa juga likes dan subscribe. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini ingin berbagi cerita.
Naik terus.